Selamat malam teman sahabat Muslim 78 channel. Malam hari ini kita berada di PTC Mall ya teman-teman. Berada di PTC Mall di lantai dasar ini. Lantai dasar PTC Mall Palembang ya teman-teman. Ini kebetulan ini ada pameran mobil ini. Ini ada mobil Hyundai. Ini ada mobil Hyundai Stargazer. Oke, okay. Dan ini ada salesnya, ya Om ya? Ya. Dari mana nih Om? Dari Hyundai mana Om? Hyundai Soekarno Hatta ya. Nah kalau yang tipe ini tipe apa ini Om namanya? Prime yang tertinggi. Yang tertinggi. Yang tertinggi ya? Iya. Ini di harga berapa Om? 314.100.000. Itu udah ada potongan yang belum? Potongan itu nanti dalam pengajuan sih Pak. Dalam pengajuan ya. Oh, setelah hasilnya tuh udah booking, udah cocok lah ya. Jadi lokasi showroomnya di Jalan Soekarno Hatta Palembang ya? Iya Pak. Nah, ini kebetulan lagi pameran Om ya? Lagi pameran. Saya rutin emang kita di sini. Ini tuh tipe ini dia matic semua Om ya? Kalau tipe tertinggi dia matic semua. Matic semua ya. Bisa kita lihat Om, dalamnya Om. Nah yang membedakan itu apa Om ya? Yang membedakan katanya tipe tertinggi. Tertingginya ini udah kulit semua. Oh kulit semua ini ya. Terus lagi ada smart sense kayak fitur-fitur pengereman mendadak. Oh ada. Cruise control dan lain sebagainya ada dia. Oh gitu Om. Iya. Kalau di tipe rendah dia lampu ambient light-nya juga nggak ada. Oh nggak ada. Ini sudah ada semua ya? Sudah ada. Lampu ininya. Light. Fiturnya paling lengkap ya kalau tipe tertinggi. Oh paling lengkap semua ya. Ini 3 baris Om ya? Yang ini 3 baris. 3 baris ya. 6 penumpang. 6 penumpang ya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini yang tipe tertinggi dari Hyundai Stargazer ya. Ini 6 penumpang dia, 6 baris. Jadi kursinya dua-dua ya teman-teman. Jadi di belakang 2, di tengah 2. Ini kursinya juga nya satu-satu ya. Iya. Nah, lihat belakang dulu Mei. Gimana Om? Lihat bukanya nih. Ya. Ini bagasinya ya. Ya, bagasinya bisa tidurin. Begitu. Oh, ini bisa di ini, bisa tidurin juga. Kalau ditarik dia menjadi kursi ya. Ini tas apa ini? Tas hadiahnya. Oh, tas. Tak pikir ini tempat apa tempat box apa tempat ini buku-bukunya apa? Oh, di bawah ini. Ya, tuh. Sama kayak ini, sama kayak R3 lama ya, itu ya. Lebih rapi. Ya. Ini serepnya di mana ban serep? Di bawah. Oh, di bawah sini. Ya. Oh, serepnya di bawah sini. Ini pakai pelek berapa ini, Om? Pelek 16. Hah? 16. 16 ya? Iya. Oh ini langsung dari Korea. Oke teman-teman, jadi bannya langsung dari Korea ya. Oh, lebih lembut ya Om ya? Iya. Lebih lembut ya. Ada depan dulu. Mantap ini Stargazer.
ini katanya banyak yang bilang mobil listrik om, bukan ya? Ini 1500 cc. 1500 cc ya? Kayak kereta dia. Ini? Hyundai kereta. Oh, sama kayak Hyundai kereta itu. Infinity. Ada berapa tipe dia ini? Stargazer ini? Itu ada tipe aktif. Ya. Sama yang lain. Oh gitu. Ya kalau yang manual yang? Yang manual itu di tipe aktif sama di tipe keren. Tipe nomor 2 ke bawah. Nomor 2 ke bawah ya? Kalau yang tipe tertingginya Matic semua ya? Itu Hyundai juga? Bukan? Oh bukan. Oke, kasih dengan siapa tadi om? Andre ya? Om Andre ya? Iya. Kasih om Andre. Enggak aku bilang ini. Oke teman-teman, ini kita kebanyakan masyarakat bertanya-tanya ya kalau mobil-mobil Oria, mobil apa ini, Hyundai atau mobil-mobil ya kelas-kelas mewah lah, kadang nggak bisa isi pertama ya, om ya? Iya. Nah ini ada langsung dari Hyundai ya ini, dengan Pak apa Pak? Pak Firdaus. Jadi untuk jenis ini bisa Pak ya? Pertalite ya? Nah, kadang bisa. Sudah dianjurkan ya, kadang masyarakat kan bingung, nah ini harus mesti pertama kan, masyarakat kita kan kebanyakan pengennya kan lebih ringan kan, lebih irit atau lebih terjangkau lah pertalit. Jadi ini udah bisa ya, jadi sudah dilesensi lah sama pabrik ya, jadi aman ya om ya. Kalau awal pertama dulu pertama ya, awal pertama udah dites ya, satu hari full aman ya. Oke teman-teman, jadi yang mau beli Hyundai Stargazer aman ini, jadi sudah bisa pakai pertalit. Oke, jangan ragu lagi, silakan ini direkom ya. Oke teman-teman, jadi kita akhiri dulu sampai di sini ya, liputan kita di PTC Mall ini. Kebetulan kita lagi di pamerannya atau di showroom ini ya. Showroom pameran lah istilahnya ini di PTC Mall. Ini ada Hyundai Stargazer. Oke teman-teman, silakan ya yang mau beli mobil Hyundai. Kalau di lokasi Palembang ini ada di Soekarnoata ya teman-teman. Ada di Soekarnoata, Kecamatan Ilir Barat 1 ya teman-teman. Jalan lintas itu ada di sebelah kiri kalau kita mau ke arah Musi 2. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Ini sebetulnya rame juga ya, ini ada Nissan, di sebelah sana juga ada Toyota, namun kita khusus hari ini Hyundai. Oke, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.